na urlepon muno. Suara ledakan dari salah satu toko tempat usaha laundry, di mana sekarang tim uridentifikasi Satreskrim Polres Aceh Barat sedang melaksanakan TPTKP untuk mengidentifikasi penyebab daripada kejadian ini. Dua kami, yang satu masih dalam tahap observasi di IGD karena lukanya hanya luka bakar ringan di tangan. Empat lagi dirawat di ruang bedah.